Assalamualaikum kawan-kawan. Apa khabar hari ini? Anda semua masih duduk di rumah? Jangan keluar kawan-kawan. Kerana kita wajib duduk di rumah untuk mencegah dan memutuskan rantaian COVID-19, musuh utama umat manusia. Okey, pada hari ini abang baru saja dapat barang baru yang berkenaan dengan COVID-19 ini untuk melindungi diri anda daripada jangkitan virus. Apa dia? Ini barang baru sampai tadi. Ya, ini abang beli daripada seorang pengilang atau gudang yang berada di Johor Bahru. Tetapi abang beli online, bukanlah pergi ke Johor daripada Melaka. Mari kita lihat apa yang ada di dalam ini. Okey, mula-mula kita buka dulu. Okey, ini barang daripada seller daripada Johor Bahru yang telah menghantar kepada abang melalui pos laju tadi. Okey, yang pertama adalah HEPA filter untuk semua jenis respirator 6000 series dan juga 3000 series punya filter seperti ini. Okey, untuk pengetahuan kawan-kawan, sebab untuk memasang HEPA filter ini haruslah membeli retainernya seperti ini dahulu, iaitu plastik ini. Kemudian HEPA filter ini akan melapis semua jenis kuman dan virus selain daripada gas bahaya. Oleh itu, tapisan di sini akan berada dua lapis, iaitu pertama HEPA filter dan kedua daripada filter itu sendiri seperti abang sini series 6003. Okay, mari kita lihat HEPA filter yang mungkin akan berjaya melapis coronavirus ini. Okey, inilah jenisnya. Jenis yang putih begini. Dan di sini ada tertulis bahawa di sini di belah dalam dan di sini di belah luar, mask side. Okey, mari kita pasang dahulu. Okey, membukanya kita pasang di sini. Ya. Kita letakkan di sini. Okey, mungkin begini nampaknya kawan-kawan. Ya. Kemudian kita pasang. Okey, begini. Jadi sekarang mask abang ini ada HEPA filter, iaitu double filtration. Pertama, HEPA filter untuk menapis semua jenis virus seperti COVID-19. Dan yang kedua adalah HEPA filter yang tersedia di dalam ini, termasuklah juga beberapa bahan aktif untuk menapis gas berbahaya dan juga HEPA filter lagi satu yang di bahagian dalam sekali. Bayangkan ada tiga tapisan. Bagaimanapun kita manusia hanya mampu berusaha untuk mengelakkan diri pada jangkitan ini. Untuk pengetahuan kawan-kawan, HEPA filter ini boleh dibasuh ataupun boleh dipakai buang. Jika untuk lebih selamat, kita pakai buang. Iaitu setiap kali kita sudah keluar daripada kedai, kita ataupun keluar membeli belah dan settle semua beli barangan runcit selama satu hari, kita bolehlah keluarlah membuang HEPA filter ini setelah dipakai. Okey, dan HEPA filter ini harganya hanyalah RM60 dan terdapat 10 biji ataupun sekitar RM6 satu. Dan ini amat berguna kawan-kawan untuk keselamatan selain boleh dibasuh. Okey, sekian saja dulu untuk review part 1 dari abang tentang HEPA filter. Sekian, terima kasih.